ada sesuatu yang baru lagi nggak dari kalian berdua gitu? Ya, pasti kita mau kalau misalnya ada project lagi ke depannya. Cuman kita fokus ke sini dulu ya, Kak Arsi. Fokus dulu. Gitu. Kalau buat Arsi, Harapannya semoga dia ya, kalau misalnya ada sesuatu lagi pasti senang banget. Jadi supaya pesan dan yang semuanya tersampaikan buat teman-teman pecinta musik kita dari Mutiara, tim Arsi yang selalu support kita dan seluruh pecinta musik. Jadi perhatiin terus, support kita terus, dengerin terus lagunya. Yes. Itu harapan kita sih. Oke. Yap, semoga sukses. Thank you banget buat Tiara dan Arsi yang udah ngeluangin waktu. Iya. Ini terakhir ya. Kita mau sama nanya sama Arsi. Biasanya kita selalu gitu. 3 kata buat Tiara. Baik, lucu, baik, sama satu lagi, apa ya sebutannya ya, penuh aura dong, auranya tuh bener-bener bersinar banget itu tuh, sebenernya kalimat itu jatuhnya. Kata buat Arsi. 3 kata buat Kak Arsi. Kayaknya nggak bisa kata sih, nggak cukup ya kalau cuma perkata. Dia tuh nggak pelit ilmu. Terus dia itu apa ya, ngembong aku banget orangnya. Terus tema pembicaraan, topik pembicaraan itu sih. Nah. Okay. Nah, aku juga punya 3 kata buat Tiara. I love you. Apa tuh? Kasih tahu dong. I love you. Aduh, Kak. Iya, enggak salah aku cinta sama Tiara. Enggak salah. Tiara aja punya skill cintanya aku. Oh iya. Enggak apa-apa. Aku yang dengerin kan jadi cintanya Tiara gitu. Iya. Kan cinta. Yeah. Oke, ya buat Tiara dan juga Arsi sukses terus. Yep. Thank you lah buat. Tapi yang paling penting buat kalian berdua tetap jaga kesehatan dan kalau bisa mainlah ke Medan kalau misalnya suasana udah mulai kondusif. Ayo banget. Bola, pokoknya. Aku pastikan aku bakal ngajak Tiara dan juga Arsi ke tempat-tempat yang belum pernah ada di Jakarta. Yes. Ayo banget. Iya, nggak pernah ada di Jakarta tapi ada. Oke, siap. Pucuk durian kita bakal nanti kita kasih bawa satu lahan lah. Asik. Oke, terima kasih buat Tiara dan Arsi. Terima kasih banyak, Mas. Sehat-sehat ya semua. Terima kasih. Sehat-sehat terus, Mas. Terima kasih, bye. Bye. Hati-hati di jalan. Oke, buat orang Medan, terima kasih banyak tadi kita udah ngobrol bareng sama Arsi dan Tiara. Dan pastinya dengerin terus untuk singlenya yang Cinta Aku dan Dia. Jadi satu single dari Tiara yang paling aku suka itu yang ini. Yang mana? Oh iya ya, sangat itu diam-diam ya. Diam. Oke, terima kasih banyak buat orang Medan, sukses terus, patuhi terus protokol kesehatan dan tetap di rumah aja. Oke, di rumah aja. Kalau ngikutin Tiara dari lama pasti tahu hostnya Mutiara Garis Keras. Aduh, terima kasih banyak. Aduh, aku kayaknya aku bakal manfaatin ini dulu deh sebelum closing. Sambil bikin IGS to hostnya. Yo dong. Dadah Arti, dadah semua. Andres. Andres itu siapa sih? Mimpi indah ya bang. Udah. Lagi pengen. Terima kasih Bang Visi Radio. Bang Visi Radio. Bang host lah, gitu kayak. Aku kayak nyuruh. Follow dong Instagram aku, Reza Karfah Live. Aku punya banyak konten bareng Tiara. Sumpah. Tengok, lucu-lucu. Mancing kali ya? Enggak. Manfaatin. Ya dong. Reza Karfah Live. Oke? Okay. Aku ketik aja ya. Iya, hati-hati. Aku pengen bersahabat sama semua Mutiara. Soalnya aku kan juga Mutiara. Gitu loh maksudku. Lucu ya hostnya, lucu dong. Enggak ding, bercanda, makasih. Mimpiin Tiara ya Bang Iam, semoga kalau bisa tiap hari mimpi bareng Tiara, kerjaku bakal tidur terus. Visir, kok visir sih? Makasih ya Bang Os, aku follow ya, silakan follow aku bakal.
dari dulu selalu kocak hostnya. Thank you banget loh buat Aas nih ya. Salam Bang dari Jateng, halo, salam kembali. Kayaknya aku gak bakal closing sebelum ini tinggal nol gitu. Baterai saya, Pak. Oh ya, Anda mau pulang bentar dulu. Mutiara cabang mana nih, Bang? Dah, Bang Ewo. Hostnya Kang Cilok juga ya. Salam Kak Iya. Follow ya, Reza Kahfah Lev. Lucu pisan si A, gabung Mutiara Garis Keras, Bang. Makanya aku pengen berteman nih sama semua mutiara yang ada di Indonesia. Oke, ini kayaknya aku harus pamit ya. Buat teman-teman sekali lagi, makasih banyak. Buat semuanya yang udah dengerin dan yang masih ingat sama aku. Aku bisa ketemu langsung sama Tiara. Oke. Terima kasih banyak. Aku sebenarnya agak berat ninggalin kalian. Tapi ya mau gimana ya? Aku tuh gak bisa gitu. Ghosting. Aku tuh gak bisa tiba-tiba ngilang. Kalian lagi senang. Oke. Gimana? Bang, ikut stand up bisa kali ya? Aku emang stand up loh. Udah, woy. Oh, yaudah. Iya, aku lagi pengen sama. Tahu, Bang. Tahu. Oke, aku baik. Itu ada Instagram. Aku langsung di-follow aja.